AKP Irfan Widianto, lulusan terbaik Akademi Polri tahun 2010, terseret dalam pusaran kasus Irjen Verdi Sambo. Pada Rabu 7 September 2022, Irfan diperiksa di TPC Barreskrim Polri sebagai tersangka obstruction of justice atau perintangan terhadap penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam kasus ini, Irfan diduga terlibat mengganti digital video recorder atau perekam video digital CCTV di rumah dinas Verdi Sambo. Terkait prestasinya sebagai lulusan terbaik Akpol 2010 yang hancur akibat kasus Verdi Sambo. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno menilai sebagai lulusan terbaik Akpol, AKP Irfan seharusnya sudah mengetahui konsekuensi yang dia tanggung atas perbuatan. Terkait obstruction of justice DVR CCTV, pada hari ini Rabu, tanggal 7 September 2022, tim penyidik akan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka kepada IJP FS di Mako Brimob Kelapa 2, Depok pukul 11.00 dan AKP IW di Ditipit Siber Bareskrim Polri pada pukul 13.00 WIB.